mendapatkan. Yuk, baik berada di mana saja berada, saksikan ini pertandingan laga putaran tak besar tim kesebelasan Tabu UFC di perkuat seluruh para pemain tarkam termahal pada tim FTMC di bawah sang media tim Bosanus yang juga pernah meraja ikut kejuang putaran 32 dua tim kesebelasan layak tampil putaran babak 8 besar pada sore hari ini. Bravo sepak bola. Bahkan terlihat Bang Kapo tentunya pada pelari ini, Bang Obi, sementara nampak lebih teraga saudara penonton para pelawan dia. Mereka berada di samping kiri pas terbukur mata. Selamat bertanding kepada dua tim kesebelasan. Jangan lupa junjung tinggi nilai-nilai seperti pita tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Tikung babak yang pertama baru saja berlangsung. Sebuah sentuhan bola tendangan pertama dilakukan Bos Ramos tentunya dalam pertandingan sehari. Dikirimkan tendangan angkat umpan melambung. Berebut tamblat terjadi. Datang mencoba satu pemain dari Zul. Arahkan dia bola satu pemain Samuel. Masih Samuel. Kutakati bola masih Samuel umpan. Arahkan dia bola Pamir Nurholis. Masih Pamir lakukan pergerakan pemasar kanan. Lepaskan tendangan sudut kepala berbahaya. Tidak cari bahaya serangan. Pertama dilakukan para pemain. UFC di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih umpan melambung Bojo Pamungkas, kertas berwarna merah bertuliskan angka 100.000 rupiah umpan melambung dari Bos MR, pemilik manajer Ciber FC dari Cijantra Bersatu Desa Jatake Kecamatan Pegedangan, yang juga memberikan realitas tentunya 100.000 rupiah dalam tentunya Bos MR yang datang dari Jatake Kecamatan Pegedangan yang memberikan realitas 100.000 rupiah dalam pertandingan sore hari ini, yang juga akan menggelar turnamen Pegerangan. Nampak pemain nomor punggung 12 Samuel yang akan mencoba melakukan tendangan, dan juga ada nama pemain Iba Dias tentunya setara letakkan berbahaya nomor punggung 15 nampaknya pemain Fauzi Blik yang pojok Mantuka dimantapkan para pemain dari timku kesebelasan UFC. Angkat umpan melambung, pelanggaran terjadi menghasilkan jomba muka cukup menarik, cukup antar taman komentar randa kedudukan sementara masih umpan tanpa gol kacamata jeruk-jeruk 0-0. Raymond Jabo kontrol bola dengan Dada, berebutan bola dengan pemain Latif Tenor tentunya setara masuk Latif, pemain belakang yang memiliki jiwa petarung umpan rakan second striker dari Lupi Barete, pemain pentolan dari Percigo Cibogo umpan rakan Abun Pogwa, ini dia atau Andi Odang tadi tentunya setara berebutan bola terjadi Lupi Barete terjatuh pelanggaran dilakukan 32 besar tentunya setara Andi Odang gelandang bertimpu kesebelasan Delta, lepaskan tendangan bola menyamping disaksikan pertandingan sore hari ini. Kita lihat ada Bang Ade dan juga ada Papa RT Ipul dari koleksi Ketua RC Remakwa Cerugwetan juga hadir menyaksikan laga sore hari ini. Kirim ke umpan rakan Saril Zohan, masih Saril kontrol belajar kuka umpan rakan Jabla Lupi Barete membuka ruang mencoba lewat pemain Raka Sanchez putra dari Bos Bokir. Dia tentunya setara rakan mencoba Lupi Barete Pamenur Holis lakukan pergerakan masih Pami lewat garis tengah, lari kencang dari Pami kembali masih Pami lakukan tekanan masih Pami lepaskan terlalu berbahaya, tidak jadi bahaya dibuang bola Haji Hendra Baresi yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Baik saudara penonton dan saudara pendengar, untuk melengkapi secara langsung di babak yang pertama akan dilaporkan langsung rekan saya Bung Ujin Pamungkas, dan inilah laporannya. Silakan Bung Ujin Pamungkas. Ya, baik, terima kasih Bung Ujin Chandra Pamuda, dan kembali saudara pendengar, saudara penonton, para pelanggan ya. Gunung Kudus datang kedudukan sementara masih imbang kacamata 0-0 dalam pertandingan sore hari ini. Pengusaha bola dilakukan arahkan tadi maksudnya. Oh, apa terjadi? Sementara terlihat pemain semua lepas saudara antara Fabi Nur Ales, masih Fabi Nur Ales kembali ke rusuk kanan negara lewat surat pemain Joe kali ini, masih Joe bergabung berbahaya Raymond Jabo kembali bantakan lewat tadi Ferrer kali ini. Kita nantikan saudara-saudara Sari Johan mentakan sebuah sundulan lewat surat pemain Adi Kempal. Sebuah tekanan balik lakukan Andi Odang kali ini. Jadi nantikan sudah berteraga mentakan kembali Kempal kali ini, datang tekanan Abun Pogba melebar keluar pergar. Saudara penonton para pola padia hadapi kembali mencoba Saril Johan mentakan kembali lewat Adi Kempal Rayaran. Serangan balik coba dipanggun lewat Pabinar Alis. Ada mencoba kembali Pauji Black arahkan Pami, kita nantikan Pami Nur Ales, lepas sebuah tendangan lagi-lagi mampu dimentak di Kempar Rayara, Rikan kembali mencoba Lufi Barreti, kita nantikan saudara, arahkan kembali Raka Sanchez, masih Raka Sanchez, lepas sebuah tendangan mampu dihambat lewat serang pemain Pauji Black, kita nantikan kembali lepas saudara pendengar,
Saudara penonton para Purabaya, penguasaan bola Raja Sanchez, lagi-lagi Adik Gempar Rayana berdiri kokoh di belakang Bu Jero Tamburan, mampu mengkabar serangan demi serangan yang dilakukan pasukan Delta Bujero Tamburan. Ya betul sekali Bu Nyom Pamukas, kita lihat para pemain kesebelasan UIC merupakan tim yang dijagokan dalam pertandingan serai, namun mereka belum mampu berbuat banyak, seakan terbawa irama permainan di pertandingan di kesempatan serai. Nampaknya Adik Gempar Rayana juga nampaknya mulai kerepotan untuk mengawal pergerakan cepat yang dilakukan Raka Sanchez dan juga pemain Sari Johan dan belakang sore hari ini Bung Nipa Bukar. Luar biasa juga teman-teman kebetulan Bung Nipa Bukar. Sari Johan berbahaya! Ini perlu dicermati Bejara Tamburan, bagaimana terlihat para penggawa dari kubu kesebelasan AFC Merauke. Wah, tadi pas coba, kita nantikan kembali lepas saudara di teraga arahan bola, berikan rebon jabut, Joe, sebuah pergerakan masih Joe dikawal Abun Pumba, Pamidor Alis, Vicky, Pamidor Alis, kembali sebuah tekanan, kita nantikan saudara, lewati Andi Odang, umpan terobosan, Pamidor Alis, masih Pami, arahkan ke belakang, Bounty Black, lepas sebuah tendangan. Lagi-lagi mampu dihambat dalam pertandingan saudara ini. Kita nantikan saudara Bitraga tekanan balik. Saudara Bitraga, kita nantikan kembali dalam kesempatan senar ini. Bos Eko Hans mungkin memiliki komentar lain dalam pertandingan senar ini pasca saudara. Kita nantikan kembali saudara Bitraga arahan bola. Coba dilakukan kembali kali ini. Terlihat Bos Eko Hans absen nampak tak Bitraga. Ketuk pasir, selit kanan, Samuel. Masih Samuel. Kita nantikan kembali Samuel. Arahkan ke belakang Pamela Alis. Angkat ke belakang. Wow, lemah kali ini. Banyak peluang yang mencoba dihadapi lewat seorang pemain. Sementara kita nantikan arahkan tadi mencoba kirimkan ke pulang. Pelanggaran kah terjadi, pastikan sebuah tendangan Samuel. Raymond Jabu pindahkan arah bola sudut kiri. Iba Diaz, umpan tarik. Kita nantikan sementara mencoba Pamidor Harris berikan pemain jauh kali ini. Pindahkan arah bola rosok kanan. Mencoba umpan tarik berbahaya. Lebar kembali kali ini. Sebentar terlihat nampak saudara pendengar, saudara penonton para bola mania. Lepaskan sebuah tendangan. Wow, Arif Ramos. Sebentar kembali kuasai lewat Pamidor Alis. Pamidor Alis sebuah tekukan cukup baik. Oh, terwajah Andi Adang. Lebar keluar Pauji Black. Masih Pauji kali ini. Kita nantikan sementara Black. Arahkan Pamidor Alis. Lewati Jabar Cetari maksudnya. Play panjang pertandingan babak pertama berakhir, kedudukan sementara masih imbang kecepatan 0-0 dalam pertandingan di kesempatan saudari ini. Makasih banyak kamu. Ini apa yang berlaga sementara di atas selatan sudah memasuki 8 pertandingan untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak kedua. Sementara kedudukan selama timbang 0-0 di kesempatan Beta FC juga sama dengan tim Bos Ramos dari Cica Lengka. Lihat ini dalam pertandingan sore hari menghadapi tim kubu kesempatan UFC di bawah sama dengan tim Bapak Lura Uyu ketiga mengandalkan pemerintahan pusat jaga dalam pertandingan sore hari. Sementara Bapak Abed ada komisar dari Uyu Eting, seorang pemain Nadi Mazola, apakah diturunkan di babak kedua menggantikan pemain Piki di pertandingan sore hari di kikum babak kedua baru saja berlangsung. Gol! Tadi yang kedua apa? Tas dengan nomor undian 0526. 0526. Ya, dia kedua 0526. Ada enggak? Kalau ada Pak kemari 0526. Ya, baik silakan Bujara Tamburan pertandingan kembali lanjutkan dan sementara terlihat berjalan pertandingan Bujara Tamburan. Silakan dilaporkan pertandingan sore hari ini. Terima kasih Bu Jom Pamuka, baik saudara penonton dan saudara pendengar. Mari kita kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Persela untuk kembang tantang kacamata juru-juru 0-0. Sebuah tendangan sudah dilakukan umpan rakan dabla Raymond Zabo membuka ruang rakan dia bola. Nadi Mazula lepaskan tendangan pemain pengganti dari tim kubu kesebelasan UU FC. Berebutan bola terjadi dengan pojok hadapi dia bola pemain Iba Diaz tentunya separah. Lepaskan tendangan angkat umpan melambu. Berebutan bola terjadi Adam Lepowi Jaya gelandang dari tim kubu kesebelasan Delta FC arahkan mencoba Sari Johan. Lepas sentuhan Sari Johan datang mencoba Nali Macula Jordan dari 7 masih Jordan angkat umpan melebar rakan dia belah Pozible
dari tim kesebelasan DTET Andi Gemparayana dengan segudang pengalaman, umpan melebar, manfaatkan lebar lapangan, umpan rakan dia bola Ibadias, umpan tarik berbahaya, Jo jadi tujuh, masih Jo Pamedolis. Apa yang terjadi saudara? Ya bunyi pamuka, skema permainan lagi-lagi belum berjalan mulus, dilakukan para pemain dari tim kesebelasan DTET bunyi pamuka. Ya memasuki babak yang kedua, perubahan yang coba dilakukan penjaga tampuran pada kesempatan semasuknya seorang pemain Nadi Majola di lini pertahanan memberikan sebuah kepercayaan dan terlihat para pemain di depan mulai merasuk ke daerah pertahanan dari tim kubu kesebelasan dari Sumatera Delta. Namun sejauh ini penjaga tampuran para pemain Delta masih cukup disiplin mengawal pergerakan para pegawai UFC pertandingan saya penjaga tampuran. Terima kasih Bujum Pamuka, cukup menarik, cukup entertainment komentar ada sebuah peluang gagal dimiliki para pemain dari tim kubu kesebelasan UFC. Atau kita berikan apresiasi tentunya kepada seluruh yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Samuel ras tendangan volleyball dilakukan pemain Samuel, bola keluar meninggalkan arah tendangan umpan rakan dia bola Andi Odang, lakukan gerakan galeri Andi Odang lebar bola ke kiri Raka Sanchez, patahkan dia bola pemain Pamen Rohalis. Bang Seting tentunya masih cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari ini. Rekan-rekan pemuda dari Nagro Jurugetan tentunya setara bahaya. Sari Johar, masih Sari Johar lakukan terkena, masih kita tiga setara. Atau pemain tadi Raka Sanchez kita tiga setara. Yang terjatuh tadi playout bukan sebab pelanggaran, datang mencoba Adam Lepo Wijaya. Pelanggaran terjadi mengasihkan tendangan bebas bersama YouTube konten kaliber official dalam pertandingan sore hari ini. Sebab tendang saya dilakukan, oh 9 kepala lebih dulu terjebak konsep Adam Lepo Wijaya. Bahaya penjaga gawang Yobi, kita lihat saudara berebutan bola terjadi. Bahaya, oh Saril Johan mendapatkan peluang, pemain yang menggunakan jersey nomor punggung 7 di pertandingan sore hari ini. Tim kubu kesebelasan UFC Andi Gemparayana angkat umpan sejumlah ketar Raymond Sabo datang mencoba jauh melebar ke kanan, Araka mencoba Pamin Nurholis, masih Pamin nomor punggung 7 mantan pemain terserang Banten dan juga para memperkuat Persikota Tangerang, umpan rakan Dabla Ibadias sama-sama pemain jebolan dari KSM Vanohan Dede Firman. Pamin Nurholis bahaya, masih Pamin Abun Pogba Nenggolan pemain nama punggung 14 tentunya setara. Ya dapat tenang tentunya dalam pertandingan sore hari ini, lakukan gerakan datang mencoba satu pemain Andi Odang. Pamen Rohalis berpindah posisi, Pamen Rohalis berebutan bola tertarik berbahaya, tidak jadi bahaya, bola mampu diblok. Lagi-lagi datang Ibadias, lemasi Ibadias, tekuk bola tadi Iwan terjatuh ketantikan saudara. Rezeki penuh berkah tentunya lancar jaya Ayah Jono yang hadir dalam pertandingan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan, berebutan bola terjadi. Saril Zohan striker berbahaya, masih Saril berani duel dengan pemain asing Jo tadi tentunya saudara. Nadi Majola, masih Nadi nomor punggung 9 angkat umpan melambung, ah salah pengertian tadi. Dan juga ada Bung Messi yang punya kopi hitam, jangan diaduk tentunya saudara. Yang hadir menyaksikan pertandingan didampingi Bripka Yayang Apriyata S, anggota voli dari Polsek Curug, yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari. Dikirimkan sebab tendangan, dibuang bola keluar TV Adam Lepo Wijaya, masih Adam Lepo Wijaya nomor 10, umpan terobosan Adi Gempar Rayana mudah membaca arah bola dalam pertandingan, betul-betul di luar prediksi para pengamat dan belakang sore hari ini Bung Jepamugan. Ya justru terlihat pembicara tamunan memasuki babak yang kedua, agresivitas serangan lebih banyak dilakukan oleh pasukan tim kubu kesebelasan Delta pada kesempatan sore hari ini. Sementara terlihat apakah pasukan tim kubu dari Delta yang memang tampil lapring tulus tanpa beban, tetapi mereka lebih luasa melakukan manuver serangan, lebih luasa mengajarkan skema kreatif tim yang diinginkan head coach pelatih pada saat itu Jawa Tamu. Terima kasih Bojong Pamuka, cukup menarik, cukup entertainment komentar Rada. Masih tersia menyaksikan pertandingan Bung Awas bola pemain Jo, sedulah kepala Dede Firman, luar biasa ketara Dede Firman berani bertarung dengan para pemain-pemain asing dari tim kubu kesebelasan Jo. Terunjuk ke belakang, konsentrasi penuh mencerahkan, berdiri bebas, angkat umpan melambung, berbahaya, berbahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran lebih dulu membuatkan tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan. Serangan balik mencoba dilakukan ketika seluruh nonton lakukan gerakan tadi, datang mencoba Saril Zohan, Nali Majola dengan bebas, Nali Majola umpan pendek rakan Raymond Zabo, masih Nali Majola tarik rudat ke belakang menata ulang serangan pasukan Tangerang Biru timku kesebelasan UFC yang baru saja meraih gelar juara pertama di level yang sama di lapangan sepak bola Sony Putra di pekan lalu tentunya setara. Zorna Raymond Zabo umpan melewar rakan dia bola positif, sementara mengucapkan terima kasih. Umpan melambung berikutnya Bojong Pamungkas, kertas berwarna biru.
biru Rp50.000 dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat Bunyi Pamungkas, sebuah gol terjadi Bunyi Pamungkas di babak kedua lewat pemain Samuel. Kerjasama apik dilakukan para pemain dari tim kubu kesebelasan dari UUS di pertandingan sore. Mungkin memiliki kompeten lain Bunyi Pamungkas. Ya, terlihat seorang pemain Samuel yang terlepas dari jebakan dan terlepas dari hadangan para pemain di belakang dari tim kubu kesebelasan dari Delta. Dan pertandingan sore ini mampu mencetak sebuah tendangan keras yang cepat dilepaskan seorang pemain Samuel yang langkah dari penjaga gawang Eric Lewis dari tim kubu kesebelasan DTFC. Skor berubah 1-0 memimpin sementara tim kubu kesebelasan UUFC dalam pertandingan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih umpan melambung kertas berwarna biru Rp50.000 dari Bapak RT Bento selaku pemilik manajer 25FC, tentunya setara memberikan realitas Rp50.000 dalam pertandingan sore hari ini. Sehat selalu tentunya, penuh berkah dan banyak rezeki tentunya setara. Kami ucapkan terima kasih tentunya kiriman rekan pergerakan tadi oleh bablak ke kiri Nadi Macula memberikan warna baru masuknya pemain Nadi Macula sebagai pemain pengganti di babak kedua dari tim kubu kesebelasan UUFC. Datang mencoba-coba lambat kontrol belas lakukan seumpan rakan dia bola pemain Andi Odang nama punggung 11 angkat umpan melambung arahkan dia bola penerangkan Sanchez terlalu dan kembali saudara pendengar, saudara penonton, para pandian penguasaan bola terus dilakukan sementara terlihat nampaknya karena terjadi sebuah pelanggaran hasilkan sebuah tendangan bebas pasukan tim kubu kesebelasan Bahkan Delta dan pertandingan Amin Papa Nenggola lepas sebuah tendangan bebas. Terlihat pada Sari Sari Johan mampu mencetak gol lepas tapi teraga sementara membicara pambunan. Anda bisa melihat tendangan seperti saya katakan namun Popo memiliki tendangan cukup baik dan sementara berada di intercept penjaga gawang sementara pertandingan serai bicara pambunan. Pertandingan sore hari ini kita lihat terlalu bermain dengan penuh percaya diri, terlalu asik melakukan serangan, lupa ke pertahanan para pemain dari tim kubu kesebelasan UFC. Kita lihat dengan penuh kesabaran dan ketenangan begitu cepat menyamakan kedudukan para pemain Delta FC Bungunya Pamungkas. Luar biasa bicara tamburan kembali sementara terlihat bapak saudara pendengar para perempuan dia berdiri tegak beberapa people tentunya pada kesempatan sore hari ini pemilik dari RCW 16 saudara pada kesempatan sore hari ini. Ya kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola badia. Bahkan terlihat Bang Jailani masih cukup santai tentunya pada serangan pasca saudara. Pengusaha yang potong tentunya dari Wago tentunya di kesempatan sore hari di keluarga besar dari PLT. Dan terlihat, ya nampaknya bersama dengan itu pemimpinnya pertandingan. Menit-menit panjang pertandingan babak kedua berakhir. Dan tentunya pertandingan dilanjutkan dengan Rabada Pirati. Dua tim agar sementara menyiapkan lima peredak pertama dan para penonton seperti biasa. Setengah lapangan yang kita gunakan. Ya, para penonton setengah lapangan. Ya, para penonton mundur sedikit. Banyak lebih baik. Pengatem, ya luar biasa. Kemudian lapangan, ya adik-adik tetap di luar. Ya kembali nama saudara. Kita akan coba-coba. Ya penonton mundur. Jemaah mundur. Ya, kita lanjutkan saudara-saudara. Nomor punggung 8. Kita lanjutkan. Batu. Dudukan 1-0 tenaga usur Kidal. Ya, kita lanjutkan Batuel. Pemainnya juga menyumbangkan 1-0 di pertandingan di 2x30 menit.
Papua. Menyaksikan saudara-saudara Aldian kali ini. Kedudukan berubah 2-1. Sementara penendang ketiga dari tim Delta bersiapkan ini. Bagus. Kedudukan berubah 3-1. Penendang ketiga. Kemudian membaca saudara. Ya, kita nantikan kita dia. Gagal kita dia. Lagi-lagi nomor saudara Reklus cukup baik dan sementara dua tim masih menyisakan dua penendang. Nampak satu dan dua penendang sudah mungkin mengejar untuk sudah tinggalan. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ini penendang penentu kemenangan bagi tim Kubu Delta. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Nomor 16, Dede Firman. Kedudukan 3-1. Gagal. Bagus. Iya. Dan akhirnya Irapas Tegu Teraga tim Delta memenangkan pertandingan di kesempatan sore hari ini dengan terakhir 4-1 nomor saudara. Yang tentunya di kesempatan sore hari ini tim UFC harus tertinggi dan teman